Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas beberapa video menyeramkan tentang penampakan hantu maupun kejadian aneh. Jadi kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Dalam video ini, terlihat 3 orang anak yang sedang membuat video TikTok pada saat malam hari sambil menggunakan efek filter. Di saat sedang asik bikin video, tiba-tiba saja mereka dibuat ketakutan karena melihat penampakan sebagai berikut. Anak itu tiba-tiba dibuat sangat terkejut karena menyadari adanya sesuatu yang aneh di belakangnya yang terlihat dari layar ponselnya. Kemudian ketika ia menolehkan kepala ke belakang, sontak dibuat berlari ketakutan. Terlihat jelas sesosok wanita bergaun putih dan berambut panjang terurai yang mirip sosok kuntilanak. Video ini direkam oleh seorang pria yang pada saat itu melakukan penelusuran di sebuah rumah terbengkalai. Singkat cerita, ia menemukan sebuah topeng di dalam rumah itu. Di saat sedang mengamati topeng tersebut, tiba-tiba dirinya dibuat sangat histeris ketakutan karena kejadian ini. Ada penampakan sosok wanita misterius yang terlihat sangat pucat. Sosok itu berambut panjang dan sedikit bersuara seperti sedang tertawa. Sontak melihatnya pun, pria ini langsung kaget dan berteriak ketakutan. Beberapa orang pria pada saat itu sedang asik nongkrong di sebuah tempat. Namun tiba-tiba, mereka semua dibuat berlari ketakutan karena mendengar suara menakutkan sebagai berikut. Ada suara tangisan misterius yang seperti berasal dari seorang wanita yang tidak diketahui keberadaannya. Jelas-jelas tidak ada satupun wanita yang terlihat di dalam video perekam. Sontak terdengarnya suara itu membuat mereka semua berlari ketakutan. Video menyeramkan ini berasal dari sebuah channel yang bernama Ki Prana Lewu. Malam itu Ki Prana melakukan penelusuran di sebuah rumah terbengkalai. Yang sesampainya di sana, dirinya langsung menyusuri ruangan demi ruangan. Awalnya hanya terdengar suara-suara aneh sampai kemudian ada penampakan yang terekam jelas berada di depannya. Coba simak videonya. Tidak ada siapa-siapa, gengs. Kita mesti gimana? Hei, siapa nih ada di sini? Jadi gitu guys, kalau misalnya kita misalnya kita
mencari fenomena itu agak-agak susah. Tunjukkan eksistensi kalian. Oh, gak ada siapa-siapa. Terekam dengan sangat jelas, ada penampakan yang diklaim merupakan sosok kuntilanak. Sosok itu berwajah sangat mengerikan dan terekam sangat jelas oleh kameranya. Sebuah video yang menampilkan dua orang pria sedang mencari layangan yang nyangkut di pohon. Ternyata mereka mencari ke pemakaman. Di saat mereka menemukan layangan itu, salah satu dari mereka menaiki pohon untuk berusaha mengambil layangannya. Dan salah satunya merekam video dari bawah. Tapi tidak disangka, ikut terekam penampakan kuntilanak sebagai berikut. Kemana kuburannya ya, layangannya Arif. Bola ih. Bola. Temang sana tengah. Temang sana tengah. Chan. Ki apa kae lah Chan. Semutnya ketak dia masuk. Ki apa main coba. Ki apa main? Ih, oh iya kuning. Di saat mengarahkan rekamannya ke sisi lain, terlihat dengan jelas ada penampakan sosok bergaun putih dan berambut panjang terurai yang berdiri diam di antara pemakaman itu. Sosok itu terlihat seperti kuntilanak. Dan penampakan itu sama sekali tidak membuat kedua pria ini ketakutan. Video ini direkam oleh seseorang yang dimana pada saat itu diceritakan ia baru saja pulang kerja. Dirinya melihat dan berhasil merekam sosok pocong yang berada di sisi kanannya. Coba perhatikan. Bisa kita lihat ada penampakan sosok putih yang bentukannya sangat mirip dengan sosok pocong. Sosok itu hanya berdiri diam sembari pandangannya seolah menatap ke arah kamera. Perekam yang dari awal sudah menyadari adanya penampakan itu pun dengan terpaksa melanjutkan perjalanan dan berpura-pura tidak mengetahui keberadaannya. Bagaimana pendapat dari kalian? Apakah benar itu merupakan penampakan pocong atau sesuatu yang lain? Di video kali ini, memperlihatkan seorang pria yang pada saat itu sedang melakukan penelusuran di sebuah lokasi yang konon tempat itu terkenal sangat angker. Dan di dalam penelusurannya kali ini, ia bertemu dengan penampakan yang sangat mengerikan. Coba kalian perhatikan videonya.
Seperti yang bisa kita lihat, penampakan sosok yang dijumpai pria itu benar-benar sangat mengerikan. Yang bisa kita lihat, wajah dari sosok itu terlihat hancur dan tidak lama kemudian sosok itu pun menghilang. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.